Lagi-lagi Bagus Afi jadi sorotan pencinta sepak bola Belanda dan tanah air. Senyum manis Bagus Afi jadi cover utama unggahan Instagram behind the scene sesi pemotretan skuad FC Utrecht 2021-2022, Kamis 16 September 2021. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like dan subscribe agar kalian enggak ketinggalan berita-berita terbaru dari pemain sepak bola tanah air maupun luar negeri. Ya guys, tak hanya memiliki skill di atas rata-rata dalam mengolah si kulit bundar di lapangan, pesona Bagus Afi mampu membuat mata kamera tertuju kepadanya. Bomber timnas Indonesia yang berambut kriwil itu memiliki daya tarik tersendiri, seperti senyum manis pemuda berkulit coklat itu. Ya, karir Bagus Afi bakal panjang asal ia mampu konsisten bermain bagus dalam setiap pertandingan di Liga Belanda bersama Jong Utrecht. Kesempatan Bagus Afi untuk berada di tim utama memang besar, namun pemain timnas Indonesia itu harus bersabar. Tak perlu terburu-buru, bila waktu tiba Bagus bakal mendapatkan kesempatan itu dan terus berkembang. Bagus Afi bergabung dengan FC Utrecht pada Februari lalu. Ketika itu, FC Utrecht merekrut Bagus dari klub Liga 1, Barito Putra. Ketika awal bergabung dengan FC Utrecht, Bagus bergabung dalam tim U18 terlebih dahulu untuk beradaptasi. Pada musim ini, pemain yang berusia 19 tahun itu naik level dan masuk skuad Jong Utrecht. Pada awal musim ini, Bagus telah mencatatkan debut profesional bersama Jong Utrecht di kasta kedua Liga Belanda, Eredivisie. Pada Jumat lalu, 3 September 2021, Bagus kembali mencuri perhatian dengan mencetak gol perdananya dalam laga uji coba bersama Jong Utrecht. Gol tersebut diciptakan oleh Bagus ketika menghadapi Lalu Vier Centre di Jongblad, Utrecht, Belanda. Tak tanggung-tanggung, Bagus bahkan mencetak 2 gol yang membawa Jong Utrecht menang dengan skor 5-2. Performa Bagus yang perlahan meningkat itu mencuri perhatian Direktur Teknik FC Utrecht, Jordi Suidam. Dilansir Superball.id dari footballzone.nl, Bagus Afi dinilai bukan sekedar memberi iming-iming secara komersial. Meski demikian, Suidam enggan melihat Bagus hanya dari sisi komersial. Suidam menyoroti mulai munculnya potensi kualitas pada diri Bagus. Suidam akan menanti bagaimana perkembangan Bagus berikutnya. Bukan tidak mungkin Bagus akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari FC Utrecht, sebab kontrak Bagus saat ini akan segera berakhir pada akhir musim nanti. Akan tetapi, kontrak tersebut memiliki opsi perpanjangan 2 tahun.